Swastiastu, Sahabat Tani. Berjumpa lagi bersama saya di channel Petani Bali. Di video kali ini saya akan melakukan pemanenan pada tanaman tomat saya dan sedikit berbagi tentang cara perawatan. Jadi teman-teman, di sini untuk fungisida yang saya gunakan dari awal, saya gunakan antrakol dan saya mix dengan fungisida hajar. Dan untuk insektisidanya saya hanya menggunakan Alika dan saya campur dengan Danke. Dan sedikit berbagi tentang pemupukan dari awal pada fase vegetatif, saya melakukan pengocoran menggunakan NPK 16-16. Dan setelah itu untuk fase vegetatifnya saya gunakan IGW booster yang tujuannya untuk memperbesar dan memperkuat tanaman tomat. Intinya untuk pada fase vegetatif untuk tanaman tomat sebaiknya menggunakan pupuk kalium yang tinggi. Dan untuk fungisida di sini, untuk fungisida hajar adalah fungisida yang selalu saya gunakan pada tanaman tomat, cabai dan bawang merah. Dan itu adalah fungisida yang selalu saya andalkan dalam hal saya melakukan perawatan pada tanaman. Dan ini adalah tomat jenis Marvel untuk ketahanan penyakit, sangat kuat. Dan untuk pemanenan kali ini saya sudah melakukan 5 kali. Dan untuk harganya saat ini pada petani 13.000 per kilo. Dan untuk tanaman tomat saya yang sekarang ini tidak sebagus yang saya videokan sebelumnya karena faktor cuaca. Mungkin yang menyebabkan harga sayuran atau tomat sekarang ini melambung mungkin karena faktor cuaca yang tidak bagus. Dan kembali pada perawatan untuk fungisida hajar yang memiliki bahan aktif ganda yaitu azoxystrobin dan difenoconazole yang sangat bagus untuk mengatasi jamur pada segala jenis tanaman. Dan untuk teman-teman bisa mencoba untuk menggunakan. Dan di sini saya tidak bermaksud untuk mempromosikan produk, tetapi sedikit berbagi tentang pengalaman saya menggunakan fungisida hajar. Selain hajar yang memiliki bahan aktif ganda yaitu azoxystrobin dan difenoconazole, teman-teman juga bisa menggunakan amistartop karena untuk amistartop dan hajar ini memiliki bahan aktif yang sama.
Dan di setelah tanaman tomat, di sini ada juga tanaman ketimun. Dan untuk perawatan sama seperti perawatan tomat. Dan pertumbuhannya sangat bagus. Dan untuk cuaca di sini dari awal tanam sangat tidak bagus, setiap hari diguyur hujan. Biasanya kalau untuk tanaman tomat, bila sering diguyur hujan biasanya akan mengakibatkan kerusakan pada tanaman yang sangat parah, atau juga bisa gagal 100%. Dan tanaman tomat saya ini sudah tergolong bagus karena untuk cuaca di sini benar-benar ekstrim untuk tanaman tomat. Jadi untuk cara pemeliharaan dan pemupukan, teman-teman bisa lakukan. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Baik teman-teman, itu tadi sekilas tentang pemanenan dan sedikit cara perawatan tanaman tomat. Dan intinya untuk tanaman tomat, gunakan fungisida yang bagus, contohnya yang mengandung bahan aktif asoksistrobin dan difenoconazol. Dan untuk pemupukan, gunakan pupuk kalium yang tinggi. Itu adalah cara yang selalu saya lakukan. Dan sekali lagi untuk teman-teman yang sudah menonton video saya ini, jangan lupa subscribe dan tekan tombol notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan dari petani Bali yang mengupas tentang pertanian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.